Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku membuat cemilan kekinian yang lagi viral, yaitu Cheetos Tahu atau Stik Tahu. Tonton videonya sampai habis supaya kalian tahu bahan-bahan dan cara pembuatannya. Tapi sebelum aku lanjutkan videonya, jangan lupa pencet dulu dong subscribe dan tombol loncengnya, dan share juga video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kamu tahu. Dan bagi yang udah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih. Untuk bahan-bahan Cheetos tahunya, di sini aku menggunakan 5 buah tahu kuning, bisa juga tahunya diganti dengan tahu putih ya. Kemudian haluskan tahunya menggunakan senjata andalannya para emak-emak nih, yaitu ulekan. Nah, kalau tahunya sudah cukup halus, kemudian masukkan sepucuk sendok makan garam, kemudian 1/4 sendok makan kaldu bubuk, dan sepucuk sendok makan baking powder. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan juga 5 sendok makan tepung sagu. Aduk kembali sampai tercampur rata ya. Supaya lebih tercampur rata, jadi aku aduk menggunakan tangan aja. Ini tangan aku sebelumnya udah dicuci ya, jadi ini udah bersih. Kemudian siapkan plastik. Di sini aku menggunakan plastik yang biasanya buat tempat minuman. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam plastik. Kemudian lubangi plastiknya dengan cara memotong ujung plastiknya. Ini fungsinya mempermudah kita membentuk Cheetos tahunya itu jadi bentuknya panjang-panjang gitu loh. Dan selanjutnya stik tahunya siap untuk digoreng. Nah, di sini udah aku siapkan minyak yang cukup panas dan minyak yang banyak dengan menggunakan api sedang. Kemudian tekan plastiknya untuk membentuk Cheetos tahu yang panjang seperti ini ya. Nah, goreng Cheetos tahunya sampai warnanya kuning keemasan.
Lakukan hal yang sama ya, sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia citos tahunya sudah jadi. Sekarang mau aku cobain. Ini renyah banget, kalian wajib coba bikin sendiri di rumah karena bikinnya super duper gampang. Oke, sampai sini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.